Sementara dari laga lainnya, Arema FC akhirnya merasakan kemenangan perdana musim ini usai menaklukkan PSM Makassar 1-0. Gol kemenangan Singoedan dicetak oleh penyerang asing Dalberto di babak kedua. Duel sengit tersaji di Stadion Batakan Balikpapan kala PSM Makassar menjamu Arema FC Minggu sore. Belum genap 1 menit laga berjalan, PSM langsung mengancam lewat sundulan Adilson Silva yang masih melebar dari gawang tim tamu. Sundulan pertama tadi dari Adilson da Silva masih belum on target. Singoedan tak tinggal diam dan beberapa kali melancarkan peluang. Namun kerap menemui jalan buntu. 7 menit babak kedua bergulir, Arema akhirnya berhasil mencetak gol. Berbahaya, sikat, gol! Umpan panjang William Moreira diselesaikan oleh Dalberto lewat sundulan kepala. Skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Hasil ini mengantarkan Arema meraih kemenangan perdananya musim ini. Tim Liputan melaporkan.